Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau siap-siap pergi ke Grogol, Jakarta Barat. Nah, ini aku berangkatnya bareng mama dan adik ya. Nah, ini lagi di travel dan menuju lagi OTW ya, lagi di tolnya. Ini bareng sama adik aku yang gak mau di video. Nah, ini dia bisa tidur karena aku nggak bisa tidur di perjalanan. Di sini aku lihat banyak mobil-mobil, katanya sih tempat pabrik mobil ya, nggak salah. Nah, di perjalanan itu sampai 3 jam. Jadi kita mau istirahat di rest area dulu. Nah, rencananya itu sebelum pergi, aku emang sih mau pergi ke Omija ya, Omija Xria SW ya, karena itu kayak tempat makanan yang namanya lagi rame dan aku juga suka sama fans ya, fans Ria SW. Nah, di Bandung itu nggak ada ya Omija Xria SW tuh. Karena aku penasaran aja, aku datang ke Jakarta dan mau nemenin mama pergi juga, jadi sekalian gitu kita berangkat bareng-bareng sama adik juga. Nah, tapi aku cuma kemauannya cuma sama adik doang, jadi aku jalan-jalannya aku sama adik aku dan mama sama temennya gitu, jadi beda, pisah gitu ya perginya. Nah, di perjalanan itu aku pengen tidur tapi nggak bisa karena lihat jalan takut. Nah, alhamdulillah sudah sampai hotelnya sekitar 6:30 aku sampai. Hotel ini deket banget sama mall, jadi enak kalau mau pergi kemana-mana gitu. Nah, di sini kita bisa foto-foto dulu sebelum pergi ke mall karena nunggu maghrib ya. Sholat maghrib dulu, nanti abis sholat maghrib aku sama adik aku pergi ke Omija Xria SW, ke mall yang terdekat ya. Aku kurang tahu ya kalau misalnya dari daerah Grogol sini ya, mall apa yang paling dekat. Aku taunya kalau Omija Xria SW itu di Mall Central Park. Kalau misalnya di mana ya namanya itu, yang Ciputra katanya, yang deket deket hotel katanya. Nah, ini sudah sampai Mall Central Park ya. Di sini ramai banget karena mau menyambut tahun baru ya. Karena aku nggak tahun baru di sini, aku cuma sampai tanggal 29. Nah, di sini banyak banget orang yang mau foto-foto. Ini tempat Frozen 2 ya. Kata ini sampai tanggal 5 Januari adain acara di Mall Central Park. Nah, sempet-sempetin foto di sini sebelum ke Omija ya. Jadi ada kenangan gitu. Nah, puas-puasin foto di sini. Dan aku juga sama adik aku sebentar sih di mallnya, nggak lama-lama banget. Jadi foto-foto udah sebentar dan makan langsung pulang ya, karena takut kemalaman juga. Nah, di sini aku lihat suasana di luarnya tuh rame juga karena kayak ada pohon Natal gitu, kayak ada lampu-lampunya dan di situ ada acara. Dan kayaknya sambil ada acara kayak buat tahun baruan ya, mungkin persiapan. Nah, di sini rame banget, penuh banget orang-orangnya dan seru, pokoknya liburan singkat ke Jakarta lumayan 2 hari apa 3 hari ya, lupa aku. Nah, aku cari Omija. Nah, alhamdulillah sampai Omija. Nah, aku nggak penasaran lagi karena makanannya cuma topoki goreng ya, dan banyak rasanya, ada kayak rasa kari, terus keju dan coklatnya ya, enak kalau anget-anget. Nah, alhamdulillah aku udah sampai hotel ya, malam jam 9 sekitar jam segituan, karena aku takut juga kalau malam-malam. Nah, ini aku makan bakso yang malam-malam jam 1-an.
Laper. Nah, di sini aku sarapan pagi-pagi. Sarapannya ini banyak banget makanan, banyak pilihan. Jadi tadi pagi tuh sebelum ke tempat makan di hotelnya ini, aku makan dulu roti, jadi ngeganjel aja. Nah, pas sampai ke tempat makan di tempat hotelnya ini, aku gak makan nasi karena aku kenyang banget. Aku jadi pilih kayak salad, terus apa ya, bubur, sup, dan kayak buah-buahan gitu, sirup, ya kayak gitulah. Pokoknya yang gak bikin kenyang, kayak puding gitu. Jadi ini juga aku apa sih ya namanya, banyak sih aku ambil karena sayang juga kalau misalnya nggak diambil semua. Jadi ketika kenyang, jadi apa ya, makannya pelan-pelan juga. Jadi sayang juga kalau misalnya nggak habis gitu kan. Nah, aku ini baru ambil salad ya, jadi sambil pegang kamera jadi riuh banget gitu. Ya, aku ambil satu-satu, bawa ke meja, ambil lagi sampai banyak banget makanan yang aku bawa, kecuali aku ngambil nasi atau ayam. Tapi aku ambil ayamnya sih terakhirnya, pas aku udah rada nggak kenyang, aku ambil ayam. Tapi aku nggak ambil nasi karena kenyang banget. Nah, ini pudingnya enak banget karena mungkin di hotel juga ya. Makanannya lumayan enak-enak. Nah, ini aku lagi ngambil buah ya. Nah, di sini aku ngambilnya sedikit banget. Jadi harusnya sih buahnya yang dibanyakin ya, daripada kayak supnya tuh. Nah, buburnya tuh malah aku banyakin karena nafsunya aja ya. Ternyata nggak ada rasanya. Dan di situ aku kurang kasih garam ya. Nah, harusnya kayak buahnya, pudingnya, sama saladnya tuh harus dibanyakin, jadi gak terlalu enak banget ya. Karena aku juga ngambil sup. Nah, supnya itu apa ya namanya, aku banyakin karena aku suka banget sama sup gitu. Nah, ternyata pas udah aku ambil, udah habis buahnya, aku mau lagi ambil buahnya, ternyata sudah habis dan mau jam 9 juga, karena batasnya jam 9 ya, itu udah gak bisa, udah makanannya udah diambil-ambil, jadi udah gak bisa makan, ambil makanan lagi gitu. Nah, ini mamah dan teman mama. Ya ampun, kocak. Nah, inilah kita lagi, sudah makan ya, selesai makan. Nah, ada sisa-sisa makanannya, kita ya apa namanya, diistirahatkan dulu perutnya karena kenyang ya, jadi pelan-pelan makannya. Nah, ini foto-foto ya, so foto-foto tempatnya lumayan enak ya. Ini boneka yang punya temennya mama, jadi kita sempet-sempetin foto sama boneka lucu ini. Bonekanya lucu banget. Nah, ini ada aku lagi main PUBG. Nah, ini di jalan mau ke hotel yang kedua. Nah, aku check outnya itu jam 12 ya. Nah, check in di hotel ininya harusnya jam 2. Kita ke mall lagi, ke mall apa ya, kalau nggak salah Ciputra gitu ya. Nah, kita jalan-jalan dulu, ngeliling mall, tunggu sampai jam 2 untuk check-in hotel kedua ya. Ini aku beli makanan yang gak bikin kenyang. Nah, sesudah sampai hotel jam 2 ya, ini aku pas video ini jam berapa ya, jam 7 gitu kalau gak salah. Nah, rencananya aku mau ke mall lagi nih sama adek, tapi aku lagi gak enak badan karena aku tidur ya sebelumnya, aku gak enak badan banget. Aku jadi GoFood ya, jadi cari makannya di GoFood dan karena lapar. Nah, ini suasananya, kan teras tuh itu gerbang tuh, ini tuh
kayak tangga gitu. Enak, ada bulan. Eh, bulannya udah gak ada. Nah, ini aku mau OTW pulang. Videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen bawah ya, dan share ke teman kalian. Oke, thanks for watching. See you. Bye.